Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Dalam video kali ini saya akan berkunjung di Taman Wisata Watu Kandang. Ada di Desa Pandean, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Ini tempatnya seperti ini, sangat indah sekali ya. Nanti teman-teman bisa melihat video saya selanjutnya. Oke, silahkan disimak terus video saya. Desa Wisata Watu Kandang, tempatnya sangat indah sekali ya, mudah dijangkau. Ini tempatnya turun sangat mudah dengan batu-batu yang tertata rapi. Pemandangannya sangat indah sekali ya. Desa Wisata Watu Kandang ini merupakan salah satu dari 50 desa wisata terbaik ya seluruh Indonesia, masuk dalam nominasi 50 besar desa wisata se-Indonesia. Ini sangat bagus sekali tempatnya. Desa Wisata Watu Kandang yang ada di Dongko, Kabupaten Trenggalek ini baru saja dikunjungi oleh Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, ya, telah berkunjung di Watu Kandang ini, Desa Wisata Watu Kandang ini. Tempatnya memang sangat bagus sekali dan layak mendapatkan nominasi 50 terbaik desa wisata se-Indonesia. Teman-teman bisa berkunjung di Trenggalek ini. Selain tempat yang indah, ini udaranya sangat sejuk sekali ya. Di sini ada tempat camping itu di atas itu ya. Ini batunya sangat besar-besar, sangat bagus sekali, sangat rekomen sekali untuk tempat wisata ini ya. Harga tiketnya sangat murah ya, sangat murah sekali, cuma untuk parkir aja ini. Nah, itu tempatnya untuk camping ada di atas. Kita lewatnya nyebrang dulu ya. Kita menyeberangi sungai. Nah, di sini nih. Ini ada batu-batunya. Ini pemandangannya sangat indah sekali. Nah, itu tempatnya ada
untuk camping. Itu sangat bagus tempatnya. Oke, lanjut kita menuju ke batu-batu besar itu ya, yang ada di Watu Kandang, desa wisata Watu Kandang. Ini ada batu-batu besarnya yang ada di sungai. Batunya sangat besar. Nah, ini terlihat ini. Ini ada cerita sejarahnya, yaitu Watu Kandang itu ya. Nah, ini batunya sangat besar. Kelilingi batu-batu yang gak kecil-kecil ya. Sangat indah sekali pemandangannya. Oke, selanjutnya kita menuju ke taman ya. Di sini ada juga tamannya untuk kita bisa berswafoto di sini, bisa selfie. Nah, ini batu besarnya ya, coba kita lihat dari dekat. Itu ada tulisan Desa Wisata Watu Kandang. Ada jembatannya penghubung, ada jembatan penghubung yang desain bagus sekali ya, dari bambu. Jembatan dari bambu ya, didesain cukup bagus. Nah, ini untuk penghubung ke taman itu ya. Ini ada batu-batu yang sudah tertata rapi. Tertata rapi dari alam ini ya. Itu tamannya ya. Tamannya juga cukup luas. Ada gazebo, ada taman-taman, bunga. Oke, di desa wisata Watu Kandang ini juga disediakan arung jeram ya, itu mulai dari atas. Nah, ini daerah finishnya di sini ya. Ini kebetulan airnya agak surut, jadi belum bisa dipakai untuk arung jeram. Jadi kalau airnya sudah agak penuh, bisa digunakan untuk arung jeram di sini. Tempatnya sangat bagus sekali ya. Nah, ini airnya mengalir. Lanjut kita menuju ke taman. Tamannya sangat bagus sekali ya. Ini Taman Watu Kandang. Itu ada bunga-bunga di situ, tertata dengan rapi, dengan indah. Ya, ini ada gazebo. Ada tempat untuk berfoto-foto. Nah, itu ada kantinnya juga di situ. Ini sangat rekomend sekali teman-teman ya untuk wisata. Itu ada tempat untuk berfoto. Ini tamannya juga tertata dengan rapi ya, bunga-bunganya rapi semua. Nah, ini
ada tulisan apa ini, LDR ini ya. Ini bunganya cukup bagus, cukup super juga. Ini tertata dengan rapi bunga-bunganya. Nah, ini dekat sekali dengan airnya tadi, dengan batu-batu. Pinggir sungai ini, nah, sangat indah sekali. Kita sambil foto-foto di sini ya. Tempatnya sangat bagus, memang layak masuk nominasi 50 besar desa wisata terbaik se-Indonesia. Oke, kita cek di taman-taman tadi ya. Ini ada toilet yang tertata dengan rapi, desainnya cukup bagus ya, dari bambu yang dianyam, desainnya sangat bagus sekali. Ini taman-tamannya, ini ditanami sayuran tapi masih belum tumbuh kayaknya ini. Nah, ini sangat bagus sekali ini. Coba kita cek ke bawah. Nah, sangat indah sekali ini. Batu-batu tertata dengan rapi. Kita tinggal memoles aja ini taman-tamannya ini. Kita cek desainnya dari toilet tadi, sangat bagus desainnya ini ya. Nah, ini dari anyaman bambu yang tertata dengan rapi. Thank you.
Oke, sekian saja kunjungan wisata saya ini di Desa Pandean, Dongkol, Trenggalek, yaitu di Desa Wisata Watu Kandang. Tempatnya sangat bagus, silakan berkunjung ke sini teman-teman ya. Dan terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.